masih netral apa adanya. Tadi sumpah loh, bintara. Dilansir dari Portal Islam, sejumlah kotak suara pilpres ditemukan tidak digembok, tidak disegel di gudang, aparat diceramai emak-emak. Sejumlah kotak suara berisi surat suara hasil pencoblosan pilpres 2019 yang disimpan di sebuah gudang ditemukan dalam kondisi tidak digembok dan tidak disegel. Ya Allah, para petugas ini mau kasih alasan apa lagi? Kata Mustafa Nahrawardaya yang memposting video di akun Twitternya Jumat 26 April 2019. Tampak seorang ibu sedang menceramai aparat kepolisian agar bertindak netral. Warganet menyebut ibu-ibu yang menceramai aparat itu adalah Ibu Agus Sutomo, istri mantan Pangdam Jaya Letjen TNI Purnawirawan Agus Sutomo. Berikut ini videonya. Terbuka. Ini yang pilpres sudah terbuka. Ya. Ini yang suara. Oh ya. Nah, ini yang sudah terbuka ya. Yang mana yang sudah terbuka? Nah, ini sudah terbuka. Wah, ini sudah terbuka semua nih. Jati Bening nih. Pondogirnya Jati Bening, Jati Makmur. Apalagi. Semua sudah terbuka, udah nggak ada gembonya nih. Semua sudah terbuka, nggak ada gembonya nih. Pondok Gede. Presiden ya? Iya, kota presiden. Pondok presiden Gede nggak ada ini. Nggak ada gembonya semua ini. Jati Makmur. Jati Makmur, Jati Bening. Semua nggak ada gembonya nih. Ini kota presiden. Kalau kemudian ini kan kota presiden ini, nggak ada gembonya. Jati tengah malam dipindahkan. Nah, ini sudah kosong. Suratnya juga sudah kosong. Nih, nggak ada gembok semua nih. DPR. Ini Makassar Selatan. DPR. Ini DPR. Nah, presiden ini. Sama itu ya. Iya, sama itu. Itu dibuka juga udah. Ada gemboknya tapi ada kuncinya semua.